Dan kita akan scroll ke bawah untuk mencari siaran daripada Sirius TV. Adakah sudah masuk di sini? Kita scroll hingga ke bawah. Ini adalah radio. Oke, ah ini dia. Halo guys, kita berjumpa lagi di dalam channel saya. Oke, okay, pada kali ini uh, saya akan memberikan pengkongsian tentang tracking uh, satellite SES 12 dengan Assasat 9 ya. Yeah, Oke. Okay. Assasat 9 saya akan tracking uh, siaran MyTV. Uh, menggunakan dis yang ini ya. Yeah. Uh, disk ukuran 80 cm bekas indovision Indo okay. ini disk saya akan uh, buat uh, tracking uh, satelit aset 9 yaitu siaran my tv dan manakala disk yang ini adalah disk ukuran 60 cm yang saya akan buat tracking untuk tracking Satellite ses 12 yaitu uh, siaran sirius tv jadi um, saya akan menggunakan kedua dua disk ini oke okay? saya akan menggabungkan disk ini untuk mendapatkan kedua dua siaran dengan menggunakan satu decoder my tv oke okay? oke okay? jadi uh, saya akan menggunakan uh, Dekode My TV seperti ini ya. Oke, okay, seperti ini. Saya akan menggunakan dekode ini untuk uh, menambahkan siaran My TV ya. Oke, okay. saya akan menambahkan uh, siaran My TV dengan menambahkan siaran uh, daripada Sirius TV ke My TV ini. Oke. Okay. Jadi untuk mengetahui cara caranya untuk uh, saya gabungkan uh, satelit setelah ini ikuti video ini sehingga habis, oke. Okay? Dan sebelum saya membuat uh, tutorial tentang cara menggabungkan uh, Satelit setelah SES 12 dan ases 9 yaitu Sirius TV dan juga uh, My TV. Apa kata kalau kawan-kawan yang belum subscribe di channel saya Uh, bolehlah kawan-kawan menekan butang subscribe dan tekan lonceng agar kawan-kawan tidak terlepas next video saya selepas ini. Oke. Okay. Jadi sepertinya ini kedudukan this uh, saya. Di ini sudah terlock uh, di satellite SES 12 yang ini ya. Yang ini sudah terlock di SES 12 yaitu Sirius TV dan manakala yang ini di sini sudah terlock ke aset 9 yaitu siaran My TV Oke. Okay? Saya sudah lock uh, di sini dan saya akan tunjukkan berapakah persen yang kita dapat dengan kedua-dua di sini. Oke. Okay? Kita akan cek uh, aset sembilan 9 terlebih dahulu, oke. Okay? Saya akan menggunakan ini ya, ABF Box uh, Sat Finder, oke. Okay. Jadi saya akan ambil kabel ini, oke. Okay, ini kabel dari disk ini ya. Kita akan sama-sama cek berapakah kualitas signal yang kita dapat di AC 9 oke? Okay. Saya akan Uh, sambungkan Kabel terlebih dahulu Oke okay, lepas itu Oke okay guys Mungkin gelap sedikit Oke okay, saya akan Coba uh, Keluarkan casing Oke okay. Oke okay guys. Akan coba cari kedudukan yang terang ya. Sebab ini agak bleh kabur. Oke. Okay. Oke, okay, saya akan masuk ke set channel list. Oh, sorry. Kita pergi ke installation ya. ini installation ini. Oke, okay, lepas itu kita pergi ke Satellite ac 9. Oke, okay, sudah ada penampakannya Oke okay. Ini adalah Transponder Daripada MyTV 11490 Polaritas vertikal dan semberet 45000 Kita mendapat 85% ya signal yang kita dapat 85% dengan menggunakan disk bekas Indovision yang berukuran 80 cm Oke okay, ini ya Oke okay, nampak ya kawan-kawan Oke okay, dapat 85% Oke okay. dan ini ini adalah transponder yang saya guna Ito transfer nomor TV ya 11490. Manakala yang ini yang ini 12415 ini adalah transponder daripada Nin Media mendapat 83 persen. Okay, tapi kita, hari ini kita tidak akan tracking Nin kita akan tracking uh, My TV, oke, okay, transponder My TV, yaitu yang ini nomor 3 ya, oke, okay. di sini sudah terlock dengan kualitas 85%. Oke okay, guys, sekarang saya akan uh, buka kabel ya, kita akan cek uh, signal dari uh, Sirius TV, oke, okay. yang ini di siang ini Oke okay. oke okay, ini kabel ya Oke okay, kabel ya saya akan coba sambungkan Oke okay, kita akan cek berapakah kualitas yang kita dapat kita pergi ke tapi ke setelah ses 12 oke okay, yang ini ya oke okay, ses 12 kita mendapat sekitar 74 persen ya 74 persen dengan transponder uh, 12.000 oh, sorry ya ada kabur sedikit oke okay, 12.000 595 polaritas horizon dan simbilet 45.000. Oke, okay. ini adalah satellite ses 12 yang sudah terlock dengan menggunakan disk 65 cm. Oke, okay. dan seperti yang kita nampak sini signal kita mendapat 74 persen ya. Di sini sudah terlock. Oke. Okay. Oke okay, sekarang kita akan gabungkan kedua-dua satelit ini dengan menggunakan dis eh sorry dengan menggunakan uh, decoder combo My TV oke okay. jadi saya akan gabungkan uh, saya akan gabungkan kedua-dua satelit ini yang ini dalam satu decoder my tv oke okay. okay guys sebelum saya gabungkan kedua belas ini saya akan tunjukkan kedudukan lnb oke okay. kedudukan lnb uh, untuk sirius tv seperti begini ya sekitar jam 4 begitu oke okay. oke okay, kedudukan lnb sekitar jam 4 Oke, okay, This 65 cm ya. Manakala yang ini this ukuran 80 cm. Eh, uh, kedudukan LNB seperti begini. Lebih kurang jam 7 atau jam 8. Agak-agak dalam jam 7 atau jam 8 ya. Kedudukan LNB Oke. Okay. Dan seperti begini penampakan ya Oke. Okay. Okay. Uh, this yang ini. Uh, Asesat 9. Ini mengarah ke arah. Timur. Dan manakala yang ini. Dis uh, Sirius TV. Mengalah ke arah. Barat. Jadi ini adalah. Arah barat. Dan ini adalah. Arah timur. Jadi beginilah kedudukan dia. Oke, okay. sekarang kita akan gabungkan eh uh, satelit ini dengan menggunakan decoder MyTV. Oke. Okay. Ini adalah cara-cara untuk menambahkan siaran MyTV ya. Kita akan tambahkan dengan siaran Sirius TV. Oke. Okay. Dan untuk uh, menggabungkan kedua satelit ini, kita harus menggunakan alat ini yaitu multi switch ya oke okay, ms24 nya ini adalah multi switch yang kita akan gunakan untuk menggabungkan kedua-dua satelit ini oleh karena uh, decoder ini tidak support uh, disek decoder ini tidak support disek ya kawan-kawan jadi uh, solution dia solu solusi dia adalah kita harus menggunakan yang ini multi switch, oke? Okay. ini akan uh, dia berfungsi seperti lebih kurang macam disek juga, cuma uh, fungsi dia menggabungkan dua dis, uh, hanya dua dis saja yang dia boleh digabungkan, oke? Okay. dan dia boleh output sehingga empat decoder, yang ini. 4 dekode RX1, RX2, 3, 4 dan disk akan masuk ke LNBV ataupun LNB H oke okay. oke okay. cara dia senang saja uh, AC19 yang ini uh, dia menggunakan polaritas vertikal jadi Uh, kita akan sambungkan asesat 9 dengan LNB V Yang ini Oke okay? Sebab uh, asesat 9 menggunakan Polaritas vertikal Jadi kita akan sambungkan kabel Yang ini piring ini Ke sini LNB V Oke okay? okay, Kita sambungkan terlebih dahulu Oke okay? Oke, okay, ini kabel ini sudah terhubung LNBV dengan this uh, mengarah ke arah satelit asasat 9 yaitu MyTV. Oke. Okay. Dan sekarang ini kita akan sambungkan pula this uh, ini. This ini uh, sudah terlock uh, Sirius TV dan yang menggunakan uh, Menggunakan polaritas horizon Oke okay? Oleh karena sirius TV menggunakan polaritas horizon Dan kita akan sambungkan Sirius TV di sini ya LNB Edge Oke okay? ini kabel dia kabel dari kabel dari disk ini ya Oke okay? Kita akan sambungkan disk 65 cm yaitu sirius TV Ke LNB Edge Itu LNB Horizon Oke okay? Oke. Okay. Oke okay guys. Kita sudah masukkan ini, yang ini. Yang ini adalah dis 80 cm, aset 9 dan ini adalah dis uh, 65 cm yaitu series TV. Dan kita akan sambungkan uh, Multi switch ini ke decoder ya oke okay. ini dia asalkan letak sini oke okay, ini kabel sudah terhubung dengan decoder my tv oke okay. kabel ini ya jadi saya akan sambungkan ke multi switch ini oke okay, cara dia macam ini ya. Senang saja ya. Oke, okay, kita akan sambungkan ke RX1. RX1 yang ini. Oke. Okay. Oke, okay, kita sambungkan. Kita kecangkan. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Begini, uh, penampakan dia, multi switch kita pada hari ini. Jadi, saya sudah hubung, uh, menggabungkan kedua satelit ini. Dan sekarang kita akan pergi ke pengaturan decoder ya. Kita akan buat pengaturan decoder untuk uh, mendapatkan siaran MYTV dan juga siaran Sirius TV. Oke. Okay? Halo guys, oke okay. sekarang kita akan buat pengaturan decoder. Uh, saya sudah memasukkan transponder MyTV dan juga transponder Sirius TV. Oke, okay. seperti yang kita nampak di sini, yang ini pertama adalah transponder MyTV. Oke, okay. transponder 11.490 dengan kualitas sekitar 100% polaritas vertikal ya. Dan transponder kedua, yang ini adalah transponder Sirius TV yaitu 12595 dengan kualitas 100% polaritas horizon. Oke. Okay. Kedua-dua transponder ini sudah ada Signal ya. Oke. Okay. Dan kita akan Buat scanning transponder ini dengan menekan button Klik yang eh button oke okay di remote kita klik kita klik kedua transmudah ini dan kita akan tekan button merah di remote kita terus menekan button ok kita akan tunggu sehingga pencarian selesai oke okay. oke okay, sudah ada penampakan siaran yang masuk oke okay, didapatkan 29 siaran tv oke okay, kita akan tengok Ya ini dia siaran seran uh, daripada decoder my TV ya. Ini adalah siaran daripada TV 6 TV 6 oke? Okay. Yaitu my TV, oke? Okay. Ini adalah siaran my TV. Oke okay, kita scroll ke bawah, oke? Okay. Ini adalah TV satu adalah siaran MyTV. Oke. Okay. Dan kita akan scroll ke bawah untuk mencari siaran daripada Sirius TV. Adakah sudah masuk di sini? Kita scroll hingga ke bawah. Ini adalah radio. Oke, okay. ah ini dia. Seri Test adalah channel daripada Sirius TV. Oke. Okay. Oke, okay, nampaknya Sirius TV yaitu seri test sudah ada siaran ya. Sebelum ini kita tracking belum ada siaran. Tetapi pada kali ini uh, seri test sudah ada penampakan siaran ya. Oke, okay. test transmission. Okay. Dan kita cek lagi drama channel. Ini drama channel. Oke okay, ada. Fast and fun outdoor outdoor oke okay. at house fight box game tune jam test text tom docu box dan juga series media test Oke, okay, ini dia saran-saran daripada uh, series TV Yang telah kita gabungkan dengan My TV Dengan menggunakan decoder My TV right? Ini adalah saran-saran daripada series TV Oke okay. kita, uh, kita cek Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11. Oke, okay. ada 11 siaran series TV yang kita sudah berjaya uh, gabungkan dengan My TV ya. Oke, okay. di sini kita ada siaran series TV dan juga siaran daripada My TV. Oke. Okay. Oke, okay, kawan-kawan, kepada kawan-kawan yang ingin mencoba uh, mencoba cara ini, bolehlah mencoba di rumah ya. Oke. Okay. Kita ada kita sudah berjaya menambahkan siaran-siaran MyTV. Oke. Okay. Kita mendapat 29 siaran setakat ini ya, termasuk radio. Oke. Okay. saya Rasa sampai sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kawan-kawan tidak terlepas. Next video saya selepas ini, oke. Okay? Semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di dalam next video saya. Salam ceria, terima kasih, dan bye-bye.